kita bikin pempek sendiri yuk di rumah, gampang banget kok. Ada bawang merah, bawang putih, daging ikan, lada, garam, MSG, kaldu jamur, dan sagu. Ini juga takarannya nggak pakem ya guys. Iris bawang merah untuk pempek adaan, lanjut bawang putihnya aku ulek, aku alusin. Ini untuk campuran nanti di daging ikannya supaya nanti pempeknya wangi. Oke, lalu kita aduk daging ikan yang tadi. Ini tadi beku, sekarang sudah lembut. Lanjut, aku kasih air 2,5 gelas. Kita jadikan bubur. It's okay, ini masih cair. Lanjut, masukin lagi bawang putih yang halus. Nanti ketika garam sudah masuk, dia dengan sendirinya akan kental kok guys. Ya, lanjut adonan aku bagi dua, yang satu untuk kelenjar, yang satu untuk adaan. Oke, kasih lada, lalu aku kasih 1,5 sendok tepung sagu untuk pempek adaan. Cara mengaduknya juga sama, nggak boleh diulenin terlalu keras karena dia nanti hasilnya akan kenyal kalau kebanyakan diulennya. Lanjut untuk adonan kedua, sagunya aku kasih 2,5 sendok kayu. Lalu diaduknya juga sama, diratain ya, nggak boleh terlalu lama uleninya, nggak boleh terlalu banyak sagunya, nanti biar tetap lembut. Lalu nyalakan kompor dan penggorengan, kita goreng deh, cari pempek adaan. Nah, ini pempek lenjar, selamat mencoba guys.